الحمد لله الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور كما يشاء ويختار أحمد على كل حال أعوذ به من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الخاتم المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما القى الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره مقدر العظيم ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وحافظوا على جميع الفرائض والسنان وأكسروا ذكر الله فإن ذكره يعدل عتق الرقاب وتوبوا إليه إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ini adalah bagaimana kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita jangan sampai mengikuti ajakan-ajakan godaan-godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Barang siapa mengikuti langkah-langkahnya setan, فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Maka sesungguhnya setan ini mendorong kita, mengajak kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An Saqiq Al-Bulqi annahu qala kana Ibrahim bin Adham yamsi fi aswaqil Basrah. Diriwayatkan ada seorang ulama namanya Saqiq Al-Bulqi. Diceritakan bahwasanya beliau bercerita seorang waliullah sufi yang sangat masyhur dan terkenal, Ibrahim bin Adham, yamsi fi aswaqil Basrah. Suatu ketika berjalan-jalan di pasar kota Basrah di Irak. Maka karena orang-orang melihat ada seorang ulama besar, maka berkumpullah mereka mendekati kepada apa Ibrahim bin Adham. Maka mereka bertanya, waqala ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, innallaha ta'ala qala fi kitabihi, wahai Syekh, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran diterangkan, udu'uni istajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Wanahnu mundu dahrin, dan kami ini sudah satu masa berdoa terus-menerus kepada Allah, tapi kenapa belum dikabulkan doa-doa kami wahai Syekh? Maka qala, maka Ibrahim bin Adham mengatakan, ya alal masrah matat qulubukum fi asrati asya, mati hati kalian wahai orang-orang Basrah, hati kalian banyak yang mati karena 10 macam perkara. Maka bagaimana kamu dikabulkan doa-doa kalian? Maka juga ini pelajaran buat kita hadirin. Kalau doa-doa kita masih belum dikabulkan oleh Allah, barangkali di antara kita hati-hati kita masih banyak yang mati. Qala ya matat qulubukum, pakai bahasa al-awwal. Yang pertama, tanda-tandanya kematian hati kamu adalah araftumullah ta'ala wa lam tu'addu haqqah. Kalian sudah mengenal Allah. Allah itu Maha Pencipta, Allah yang menciptakan kalian semuanya. Kalian semuanya diciptakan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi walam tu'addu haqqahu, tetapi kamu masih banyak yang belum melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Asani, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian sering membaca Al-Qur'an, tetapi kalian tidak mengamalkan isi-isi kandungan Al-Qur'an. Asalis, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Yang ketiga, kalian mengajak untuk mencintai Rasulullah,
Tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah yang paling istimewa hadirin? Adalah talabul ilmi. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi kalian untuk mencari ilmu bagi muslim dan muslimah. Tetapi apakah kita mau mempelajari ilmu ini dengan sungguh-sungguh? Belajar agama ini, belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar hadis, belajar fikih, belajar tauhid dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mempelajari? Dan anak-anak kita apakah sudah dipersiapkan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh yang seperti ini? Warabi idda'aitum adawata syaitan. Kalian semuanya mengaku untuk kalian semua mengaku bahwa kalian adalah musuh-musuhnya setan. Wa ta'tumuh wa wafaqtumuh, tetapi kalian mentaati ajaan perilaku-perilakunya setan yang tidak patuh sama Allah dengan memperturutkan hawa nafsu dan kemungkaran-kemungkaran. Wal khamis idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengajak untuk bagaimana kita masuk surga. Kalian ingin masuk surga, tetapi kalian tidak mengamalkan apa-apa yang menyebabkan diri kita masuk surga. Wasadis yang keenam, idda'aitum an-najah minan nar. Kalian mengajak untuk bagaimana selamat daripada neraka. Waramaitum fiha anfusakum. Akan tetapi kalian, diri kalian kau lemparkan sendiri ke dalam neraka dengan perilaku-perilaku kemaksiatan kalian. Wasabi kultum innal mauta haqqun. Yang ketujuh, kalian mengakui bahwa kematian itu hak, bahwa kita semua juga akan mati, tinggal hanya menunggu waktunya saja. Tetapi walam tasta'iddu lahu, tetapi kalian tidak mempersiapkan bekal apa yang kalian bawa untuk kematian itu. Wasamin istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wala taruna 'uyuba anfusikum. Yang kedelapan, kalian sibuk sekali mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari apa itu kelemahan, kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kalian tidak pandai, tidak sibuk mencari kesalahan-kesalahan diri kalian sendiri. Watase yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan, yang ke-9, kalian makan daripada anugerah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walam tashkurulah, tetapi kalian tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asir dafantum mautakum, yang ke-10, kalian menguburkan saudara-saudara kalian, orang-orang tua kalian kuburkan, sudah menjadi ahli barzah, orang-orang yang di dalam kuburan. Walam taqtabiru bihim, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran bahwa kamu juga akan mati, kamu juga akan ditanam, kamu akan dikuburkan. Kalian tidak mengambil pelajaran dari sini. Inilah kalian, maka oleh karena itu kalian tidak menghayati hal-hal seperti ini, itulah tandanya kematian hati-hati kalian. Maka oleh karena itu kalau kita ingin hidup mahati kita, maka kita harus mempelajari apa-apa yang dipesankan oleh seorang waliullah tadi. Wa qala Abu Lais anna laka arba'atun minal a'da. Syekh Abu Lais mengatakan bahwa sesungguhnya diri kalian itu mempunyai musuh yang sangat besar. Ada 4 musuh bagi kalian yang sangat membutuhkan mujahadah, kesungguhan untuk bisa mengalahkan 4 musuh tadi. Yang pertama adalah al-awwal ad-dunya. Pertama adalah dunia. Musuh yang paling berat, yang terbesar bagi manusia itu adalah dunia. Dunia ini adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk sarana, bukan tujuan. Tetapi banyak orang yang karena kecintaannya kepada dunia justru lebih mengedepankan, lebih mencintai perkara dunia daripada mempersiapkan akhiratnya. Yang ini oleh karena itu kita harus perlu mujahadah, kesungguhan di dalam hal ini. Yang kedua hadirin, yang kedua adalah nafsuka. Nafsuka, wah, ini adalah hawa nafsu kamu. Wa yasarul a'da, ini adalah sejelek-jeleknya musuh. Lima ruya'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaik. Musuh terbesar kamu adalah hawa nafsumu yang ada di lambungmu, artinya ada di dalam hati kamu. Wa qala ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratu bisu. Al-Qur'an mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu cenderung, senantiasa cenderung mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Wasalis syaitanul jinni. Yang ketiga hadirin, musuh terbesar kita adalah setan dari bangsa jin, setan dari bangsa ghaib. Fasta'id billah, maka mintalah tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qala Allah taala,
inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan ini adalah musuh, maka jadikanlah setan ini betul-betul menjadi musuhmu. Warabe yang keempat, syaitanul insi. Yang keempat adalah setan dari jenis manusia. Fahdar minhu, maka takutlah kamu dari setan jenis manusia ini. Fa innahu asyaddu 'alaika min syaitanil jinni, karena sesungguhnya setan dari jenis manusia ini lebih bahaya daripada setan daripada jenisnya jin. Karena apa? Setan dari jenis manusia ini bisa ikut makan bersama-sama kita, bisa satu rumah dengan kita, bisa bertetangga dengan kita, bisa duduk-duduk bercengkrama dengan kita, bisa satu grup dengan kita. Tetapi dia perilakunya adalah senantiasa mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Maka ini lebih besar, lebih berat menghadapinya daripada setan yang tidak kelihatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzikran Wahab bin Munabbih, diriwayatkan oleh seorang ulama Syekh Wahab bin Munabbih annaqal, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan iblis, "Iblis, temui kekasihku Muhammad. Nanti kalau kamu ditanya, jawab dengan jujur." Maka iblis pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yujibu 'alaikal masalu fajaahu 'ala surati Syekh. Dan setan itu merubah dirinya sebagai orang tua yang kelihatan cemerlang wajahnya dan memakai tongkat. Faqala alaihi salatu wasalam, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana iblis, saya adalah iblis." "Qala limadza ji'ta?" Kenapa kamu datang ke saya? "Qala innallaha ta'ala marinan atiyaka." Saya diperintahkan Allah untuk menemui kamu, wahai Muhammad, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Faqala alaihi salatu wasalam, maka Rasul bertanya, "Ya iblis, kam aduka min ummati?" "Wahai iblis, berapakah musuhmu daripada umatku ini? Umatku ini berapa musuhmu?" "Qala 15." "Musuhku dari umatku itu ada 15. Siapa itu?" "Al-awwal anta ya Muhammad." "Yang pertama kamu wahai Muhammad. Yang kedua imamun adil, seorang pemimpin yang adil." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kamu ingin jadi musuhnya iblis, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadilah pejabat yang adil. Wasalis, yang ketiga adalah ghaniyun mutawaddi, orang kaya tapi orangnya tawaddu. Orang kaya biasanya dengan kekayaan bisa menyebabkan orang sombong. Tapi orang kaya tapi dia tawaddu, inilah musuhnya iblis. Warabe, tajir shodiq, yang keempat seorang pedagang yang jujur. Seorang pedagang yang jujur, ini adalah musuhnya iblis. Wal khamis, yang kelima alimun musallin yatahassa. Yang kelima seorang alim yang salatnya khusyuk. Orang alim yang salatnya dengan khusyuk. Wasadis mukminun nasih. Yang keenam seorang mukmin yang tukang ahli menasihati orang, yang suka menasihati seseorang. Wasabe mukminun rahim. Yang ketujuh adalah orang yang beriman tapi punya rasa kasih sayang. Punya kasih sayang sama makhluknya Allah, khususnya sesama muslim. Jadi orang yang rahim ini yang paling dibenci oleh iblis. Jadi orang Islam punya rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk, apalagi sama muslim, tidak gampang menjustice sesama muslim, kafir, ahli neraka, wah, musyrik, bid'ah, sesat, wah, insyaallah. Ini orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Jadi orangnya yang senantiasa merangkul, bukan suka memukul. Wasabi'mun wasamin ta'ib ta'ibun ala sabitun ala taubatih. Yang kedelapan, orang yang taubat tapi dirinya tetap di dalam taubatnya itu. Tidak taubat yang habis hari ini taubat, besok lakukan lagi, taubat besok lakukan lagi. Ya. Taubat yang dia istiqomah dalam taubatnya. Ini paling dibenci oleh iblis. Watasi' mutawari' anil haram. Orang yang kesembilan adalah orang yang warok daripada haram. Warok itu artinya menjaga dirinya, benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan maupun yang subhat. Ya. Wal asir mu'minun yudawi ma'ala toharoh. Yang ke-10 orang iman yang suka menjaga kesucian daripada batal. Wudu, batal, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Senantiasa menjaga seperti ini. Ini yang paling dibenci oleh iblis. Wal hadi asara mu'minin kasirus sodakoh. Yang ke-11 adalah orang beriman yang suka bersodakoh. Semampu-mampunya, seikhlas-ikhlasnya.
Ini orang yang suka bersedekah paling dibenci oleh iblis. Wasani asara orang yang ke-12 mukminun husnul khuluq. Orang yang beriman yang punya budi pekerti yang bagus, akhlaknya bagus. Wasalis asar yang ke-13 mukminun yanfa'un nas. Orang beriman yang berupaya menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat orang lain. Wa rabi' asar hamilul Qur'an. Yang ke-14 adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Idimu qira'atahu yang senantiasa rajin istiqomah membaca Al-Qur'an. Wal khamis asar qa'imun bil lail wan nasu niyam. Yang ke-15 adalah orang yang suka qiyamul lail, salat malam istiqomah sementara banyak orang-orang yang sedang tidur. Waqala alaihi salatu wassalam, "Iblis, kam rufaqaka limin ummati?" Wahai iblis, kalau begitu siapa teman-temanmu, sahabat-sahabatmu dari umatku? Jawabnya, pertanyaannya Rasulullah, siapa sahabat-sahabatmu, sahabat karibmu, friendmu daripada umatku ini siapa wahai iblis? Qala asar, ada 10. Al-awwal hakimun jaid. Teman sahabatku, friendku adalah seorang pemimpin yang jahat. Yang kedua adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya tapi sombong. Wasalis tajir khain. Yang ketiga adalah seorang pedagang yang berkhianat. Warabe, yang keempat saribul khom, orang yang suka mabuk-mabuk. Wal khamis al fattat, orang yang suka menimbulkan perpecahan, permusuhan di antara manusia. Wasadis, yang keenam sahibur riya, yang punya perilakunya senantiasa riya, tidak ikhlas. Wasabe akil mal al yatim, yang ketujuh adalah orang yang suka makan hartanya anak yatim. Wasamin, yang kedelapan orang yang menganggap remeh perkara sholat. Watase, yang ke-9 umanuz zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Walasir, orang yang ke-10 mayutilul amal, orang yang memperpanjang angan-angannya. Jadi orang panjang angan, andaikan nanti saya umur 1000 tahun saya akan bangun begini-begini. Umur kita sangat pendek, tapi dia seolah-olah masih panjang hidup di dunia. Inilah orang-orang yang tertipu dunia. Fahaula ikhwani washabi, maka mereka itulah sahabat-sahabat karibku yang akan menjadi temanku di dunia dan masuk neraka nanti. Nauzubillah summa nauzu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal Qur'anil karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfirullahu wal ghafurur rahim.